আমরা ঘুরে আসতে পারি। দেবভাগে দ্বিতীয় বিভাগ মৌসি চতুর্ভা নিকা নিশা চেতনা কুমার সিং karena sudah hadir pada hari ini untuk mendengar dan juga mendapat pandangan terhadap permasalahan yang telah kita hadapi. Hari ini saya jemputlah Datuk Rizalman untuk memberi sepatah rukanya apa tentang apa perkembangan dan juga apa masalah dan solution yang beliau ada untuk kita mengatasi masalah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara Rosli dan Puan Majlis Kesihatan Kita Tunjuk Saudara Ribuan Presiden Jelas Tuan-tuan dan Puan-puan yang telah kemudian pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rosli kerana benarkan saya untuk bersama. Kerana saya bukan dalam program saya, saya sedang berkeroyong di CPR di Permai. Tapi kerana kita lihat ada isu yang mendesak di kawasan ini, terutamanya perkara yang dah berlangsung lama, 12 tahun lamanya, isu pembunuhan pasar malam dan dalam masa yang sama isu pembunuhan penjaja statik yang tidak berkawan dan yang tidak berkawan. Dalam masa saya faham masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita mendengar pungutan berduduk dan isu dia ialah setelah sekian lama komplain dibuat oleh Jerusalem Semaja DBKL tidak ada sebarang penjelasan dan juga tindakan diambil. Dan atas sekali itulah maka kita berkumpul hari ini agar suara kita dapat disampaikan dengan lebih keras kepada pihak DBKL supaya dapat melihat keperluan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi terima kasih kepada Ribuan, Masri dan juga of course terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Sultan kerana menganjurkan program kepada majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita harus salahkan adalah pesatu penyaja atau penganjur yang bertanggungjawab dalam isu ini. Kita jaga sekali Kita jaga kepentingan berpuluh-puluh semua supaya bagi yang berpuluh-puluh yang menang.
Ini